KBP Lovers, sekarang ini kita sudah mau jalan-jalan malam. Equipment sudah siap dipakai, semua seperti yang kalian lihat tadi. Yeah. Mas Iktom, aman ya? Aman. Kita berarti berapa nih? Berenam ya? Empat. Kok berempat? Berenam. Gak bisa ngitung loh. Sabar, marah mulu. Kita mulai jalan yuk guys, yuk. Yuk, bismillah. Yuk. Namanya rumah kosong, namanya gedung kosong, gelap, anyep, banyak banget ruangan, yeah, banyak jendela. Tapi dia nyut-nyut! Apa dia nyut? Apa sih? Keluar. Apa ya bunda? Bunda. Baru mulai dah, banyak suara-suara. Pojok tuh kayak ada yang berdiri gitu, jadi kaget gitu. Kucing, kan. Memo. Kucing. Di pojok mana, Bun? Iya. Jendela soalnya. Di luar jendela. Ada iya. Apa, Ken? Ada apa? Itu yang pengen bilang Mas Iqbal tadi, Mas Iqbal. Iya, yang kuntilanak tinggi. Oh. Ada di situ tadi tuh, Mas. Yang tadi tinggi tuh? Iya. Tapi, sorry. Kayaknya perlu diperjelas. Banyaknya kuntilanak atau perempuan? Karena beda ya. Kita pernah ke satu tempat yang isinya kuntilanak semua. Ada satu tempat yang isinya memang banyak makhluk perempuan gitu loh. Kalau ini apa, Mas Iq? Kalau ini rata-rata memang banyaknya jenis kuntilanak. Kenapa ya? Nah ini harus kita cari tahu. Karena ini daerah rimbun juga enggak. Beda kalau kita di kebun gitu, di hutan. Betul. Banyak kuntilanak, ya iya tempat tinggalnya mereka kan. Tempat kuntilanak itu dimana sih? Pohon sengon. Biasa di pohon durian, pohon belimbing, pohon mangga. Asem. Pohon asem. Iya. Pohon bonsai ada gak? Bonsai. Pohon bonsai. Bonsai. Ada itu kuntilanak pinglot. Maksudnya pendek banget nih. Jangan suka ngatai. Oh iya, agak maksudnya pohonnya kecil. Anwar. Pohonnya kecil, pohonnya kecil. Coba kita sambil jalan lagi. Ya. Kenapa ya? Penasaran. Kenapa banyak kuntilanak? Kenapa harus kuntilanak gitu maksudnya? Padahal kan ini bangunan ya, Angkel? Iya. Apa ada jangan, pohon-pohonan gitu. Iya, apa jangan ini dulunya ini yang kebun kosong. Bisa iya, Mas. Mungkin. Bisa jadi. Dulunya kebun. Dulunya memang di sini banyak pohon-pohon besar. Pohon-pohon besar dulunya ya. Sebelum berdirinya bangunan ini. Astagfirullah. Dan memang ya ada sebuah kisah yang sangat tragis yang tadi pada saat Astagfirullahaladzim. Allah. Kenceng banget kan lu dia. Akbar. Ilaha illallah. Kok lu takbir? Kok takbiran itu apa? Enggak, itu kan beda. Aku takbir Allahu Akbar. La ilaha illallah wa la ilaha syarika Allah. Wahu mukul alhamdulillah wa kulli syai'in. Aduh. Kan coba cek kan. Maju depan. Allah. Coba masuk ke ruangan ini kali ya. Ya Allah. Tanpa halangan suatu apapun. Itu bawah buat laci itu gede banget loh. Iya, itu laci buku, Bu. Bisa buat orang masuk. Jangan dong, masa orang masuk ke situ. Iya, maksudnya bisa segede gitu. Lompat-lompat. Dan maksudnya, iya ada banyak... Hati-hati banyak paku ya. Ada banyak alasan kenapa mungkin area ini menjadi bisa lebih sensitif sama makhluk halus. Karena, lihat deh. Ini tuh lembab banget. Iya. Satu, area lembab, area gelap. Betul. Kok panas banget dan, ya? Dan pengap juga kan. Bayangin, ini tuh gak ada cahaya matahari masuk loh. Iya. Sebelah tuh gedung. Gedung. Tuh. Wih. Eh. Gempa gak sih? Enggak. Tektonik. Tapi di sana juga ada sesuatu nih, Tom. Sini, Tom. Kamu tuh gempa klitoris ya? Di lorong ini, Tom. Ini tadi. Apaan itu? Enggak, itu apaan itu? Itu disamperin aku langsung. Serius. Ini di sini. Aku takut sekali dengan Tommy di sini. Mas, ada yang gondrong di situ, Mas. Apa tapi ya? Tapi kayak laki-laki, Mas. Iya. Astagfirullah. Itu sebelah sana kan? Iya, di dalam ruangannya. Iya, benar. Cuma hanya separuh doang kelihatan. Lagi sekolah ya. Tapi iya, laki-laki sih itu. Ini kayak ada aktivitas. Iya, laki-laki. Astagfirullah. Ini yang kau. Astagfirullah. Ini sosok yang tuh. Astagfirullah. Ada yang ngetok. Siapa? Itu yang di situ rambutnya segini kan? Rambutnya. Di situ yang matanya. Dicongkel. Iya. Sama kupingnya diiris di sana. Bola. Iya. Bola mata sebelah kanan. Dia mau nyampein pesan apa ya? Dia mau bilang apa ya? Nanti mudah-mudahan kita bisa dapat cerita dan bisa berinteraksi dengan dia. Tuhan katakan padanya dirinya. Iya, di sini. Dari sini suaranya. Suara apa tuh? Ada. Itu ada bacaan. Iya, ada suara tuh. Itu. Jelas stop banget. Asbes. Seng. Seng, pelaris. Besi. Hah? Pelaris.
Telaris. 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 Yuk, guys. Tempat-tempat begini tuh potensi ditinggalin. Di sini ini yang kalau selain sering ada kayak anak-anak lari-larian, terus suara perempuan, sering kayak ada suara bola kayak gelinding. Sebenarnya itu bukan bola. Apa? Kepala, itu mata. Itu mata. Tapi suaranya berarti enggak besar loh. Iya, kecil gitu kayak bola pingpong kayak iya kayak bola gelinding kayak gitu. Tapi itu sebenarnya bukan bola, itu mata. Tapi itu cuma manipulasinya dari betul, si mata ini kan? Betul. Karena dia tuh merepresentasikan bahwa dia tuh enggak punya mata dan matanya dicongkel. Iya. Emang bola matanya dibuang di sini? Semuanya, Angkel. Semuanya. Dan dia dikubur secara yang enggak layak. Ya jadi kayak orang hilang gitu aja. Coba dimatiin deh senternya. Soalnya kalau kita mundur dia maju. Iya benar. Kita mundur dia maju. Dia sebenarnya pengen cerita, ingin menyampaikan sesuatu. Hmm. Ya. Cuma dia kayak gimana ya? Kita samperin, dia kayak mundur terus ngumpet. Takut. Dia takut. Allah. Atau apa? Allah. Makanya nanti mudah-mudahan kita bisa berinteraksi dengan Allah. Dia. Saya pun nanti akan coba, maksudnya coba mengundang dia untuk bercerita. Ya Allah. Alin, ngotot-ngotot. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kita lanjut ke sana ya, kan ya? Iya. Ke sini ya. Universitas apa? Allah. Lihat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lewat. Astagfirullah. Ada yang melihat di sini. Astagfirullah. Lewat iya. Serius. Di belakang juga ada bener-bener. Aku kaget sama kalian. Di mana? Aku nggak lihat yang di situ. Di belakang barusan. Aku kaget sama kalian. Serius? Apa sih? Kok dia kayak muter gini? Aku kaget sama kalian. Tunggu nutup. Tadi yang lewat di sana apa di sana? Lewat di belakang. Harusnya gambar keambil di kamera nih. Allah akbar. Allah akbar. Eh apa sih itu? Ini pintunya jadi nutup ya? Bener kan? Tadi perempuan bukan yang lewat, Tom? Iya, perempuan. Putih. Bener kan? Kayak kuntilanak begitu. Bener kan di sini? Paling banyak kuntilanak di sini. Enggak, tadi ada yang denger gak? Ada yang manggil Kak? Enggak. Kalau Kak gak denger gue. Lu gak denger? Enggak. Gue gak denger. Itu dari sini, masih. Serius? Suara dari sini. Dari mana? Dari sini. Suara dari sini itu manggil Kak. Suara perempuan suara? Iya, suara perempuan. Enggak, tapi ini tadi pintunya nutup loh. Gua masih penasaran ini. Jadi susah dibuka kan? Gak bisa ya? Itu yang kemarin. Tadi awalan itu kebuka. Ini kan tadi kebuka. Iya kan, ada yang lewat tidak? Ada yang lewat tadi warna. Awalan kebuka. Main aja, dia mau lewat, mau pergi, mau lari. Ini kayaknya di dalam ini. Allah! Allah! Akbar! Hah? La ilah. Langsung dingin ininya. Lihat kan mereka ada, tapi kita gak mengganggu ya. Maafin ya, tolongin please. Akhirnya aku menemukan jendela yang bisa kebuka. Iya, boleh aneh banget sih. Bukan jendelanya. Tapi percuma. Kan di lorong. Bukan dalam ruang. Iya, betul. Jadi gak ada tabiatnya juga. Kok tabiatnya? Tabiat. Gak ada berami. Apa? Gak ada apa fungsi itu berami. Manfaat. Manfaatnya, iya. Kok? Bau banget fungsi itu apa? Di dalam sini baunya beda ya, kan? Begitu sih, Iqbal. Allah. Ya Allah. Bau apa ya? Bau kayu tua, iya. Bau lapuk. Itu suara kerincing. Ini suara lonceng. Bau tubang, tubang. Itu dari tadi suaranya kerincingan di sana. Apa rasanya ya mereka belajar dalam kondisi seperti ini ya? Sunyi senyap, tembok ke tembok tanpa pengering suara. Kan kalau dulu. Apa? Allah, jangan masuk makanya ini udah bilang. Allah. Angkel kenapa tadi? Enggak sih, Angkel tadi di dalam lagi. Gua lihat Angkel lagi muter begini. Terus ini ketutup kan, Angkel? Iya, baru mau jalan sana. Makanya si Angkel langsung nari. Astaga. Ini kuat banget berarti Mas kalau bisa gerakin benda gini, Mas. Jelas. Dan jelas. Gitu karena tadi sosoknya nggak sendiri. Mereka rame-rame, mereka banyak. Ini ya. Sosok yang mereka sama banyak. Apa gimana sih, Mas? Si kuntilanak ini sama, karena iya. Banyak, Angkel. Banyak, Angkel. Banyak, dan energinya juga lumayan kuat. Cukup kuat. Iya, bukan cukup kuat lagi. Artinya dia bisa menggerakkan benda. Iya, kuat berarti. Jadi kok ada anginnya? Tiba-tiba ada angin ya kan? Iya. Jadi tiba-tiba
Kesini, masih. Iya dong, gue paling depan tadi. Coba. Ayo, gue temenin. Kenapa ya. Banyak bolongan di ujung senteran gini ya? Mas, sini, Mas. Center, Mas. Gak mau. Enggak, kan lo center kesana aja. Gila banget, soalnya. Gila banget. Sumpah, sumpah. Gelap banget, sumpah. Kalau Iqbal, kamu harus sisi waktu di depan itu. Apa, War? Tolong putar-putar itu. Ada gerem sama kayak tadi di dalam. Iya. Masih kan lihat kuntilanak yang tinggi. Demi Allah, sebelum. Dan kalau tadi kuntilanak yang tinggi itu muncul di podcast. Di sini nih. Di podcast waktu tinggi. Awal. Yang kelihatan cuma sepinggang. Saat sini cuma sepinggangnya doang. Wih. Wah. Banyak suara-suara di sini. Kayak ada yang jalan. Ayo, lanjut. si sosok tersebut atau kuntilanak tersebut yang memang entah itu yang tinggi atau yang mana tempatnya mungkin di sini atau tapi memang di sini kuat sih angkel atau mungkin di sini ada pintu apa apa gitu mas yang nggak kelihatan portal karena yeah. Seperti portal biasanya gitu. Portal siapa itu? Tapi misalkan di sini ada portal dia terbukanya pada jam-jam tertentu angkel tapi memang kuat sih ya bisa di sini bukan tidak apa bukan berarti tidak ada portal atau tidak bisa ada portal bisa di sini ada portal di sini kayak apa sih selibet merinding gitu gimana sih iya. kayak selibet gitu ya serem gitu udah ada apa mau ah apaan sih war udah ah kita belum selesai kan terus saya tuh sampai sini selesai pada bahaya aja aku penasaran udah yuk cici pulang cici sama saya juga dengerin ada salah lagi itu siapa itu di mana nangis itu di mana itu siapa ini di atas kayaknya deh suara suara di atas suara di mana coba pulang bau banget di sini apa sih pakai jengkol. Nggak mau, Anda nggak berani nyanyik.
Masik dari sini masik. Di atas. Anwar di situ malah enggak ada orang. Ya udah ayo cepat pelan. Mau masker lagi. Kucing lu ya. Itu siapa? Iya bau jengkol ada yang Muslim. Oh iya. Muslim kan. Di mana? Bau banget. Iya. Eh mana dia? Itu dia. Astagfirullahalazim. Hey. Ya Allah, gelap banget ya Allah. Astagfirullahalazim. Kamu Muslim? Astagfirullahalazim. Kang? Astagfirullahalazim. Ken. Pegang kamera gua. Aman tuh bacanya tuh. Pegang kamera gua, Ken. Mana sih? Pegang. Ini. Oh, sini. Nih. Pegang. Lim. Muslim. Kok dia sujud sama siapa, Mas? Ini laki-laki yang bang. Ini yang tadi. Ada beling, tangannya kenapa-kenapa enggak? Awas. Sini. Wah. Angkel inget. Wah. Yang tadi yang laki-laki yang gondrong, yang matanya nggak ada, yang kupingnya ini dia. Iris, dia. Kenapa jangan pergi? Gak mau. Kamu aja yang dibanting keluar ya. Kenapa kamu yang dibanting ini? Keluar ya? Iya kenapa? Kenapa? Jangan pergi kenapa? Iya kenapa? Kamu yang dibantuin keluarnya? Didoain keluarnya? Kenapa? Keluarin dong, udah yuk. Kalian gak ngerasa di sini panas? Panas banget. Gak ada udara sama sekali, kenapa? Lim. Salim, keluar tuh. Ini kenapa masih? Awas kepalanya. Astagfirullah. Astagfirullah. Iya, kenapa? Astagfirullah. Iya, tolong kenapa? Iya, udah, diam. Astagfirullah. Iya. Tolong kenapa? Hah? Iya, kenapa? Hah? Jasad kamu. Masih ada jasad kamu di sini. Iya, masih ada jasad kamu di sini. Iya kan? Benar kan? Iya. Nanti saya kirim doa ya. Iya. Sini. Saya mau tahu. Ya udah. Iya, nanti kita. Sudah, diam dulu ya. Tenang dulu. Nanti kita akan doakan. Iya. Siapa yang mengubur kamu di situ? Siapa yang ngomong kamu disini? Calon kakak ipar saya. Calon kakak iparnya. Kenapa? Karena apa? Kamu gak disetujuin? Gak direstuin. Seperti benar. Ya kenapa dibunuh ya? Curi siapa sih? Berarti benar yang kamu ceritakan itu benar? Iya. Sempurnakan kamu. Iya, nanti kita kirim doa ya. Iya, kamu kirim doa. Nanti kita kirim doa ya. Kamu dikubur secara asal aja kan, maksudnya yang enggak layak. Sebelah mana? Di bawah. Yang di pojok itu. Iya, yang tadi sebelum saya mulai kamu nunjukin, ngajak saya ke situ. Di bawah pohon itu. Iya. Tolong saya. Iya. Sempurnain. Iya, nanti saya sempurnain ya. Allahu Akbar. Itu siapa? La ilaha illallah. Iya, nanti saya tolong ya. Ya tolong. Saya udah, kamu udah cerita, udah nyebutin nama kamu tadi sama saya. Nama pacar kamu pun sudah disebutin, kamu berasal dari mana? Siapa lagi? Iya, nanti kita sempurnakan. Nanti kita sempurnakan. Ya udah ya. Ya, nanti kita sempurnakan ya. Iya. Nanti udah kamu keluar ya. Nanti kamu keluar, mungkin nanti saya akan ceritakan kepada tim saya ya. Ya udah. Allah. Ri.
Kri apa sih? Sri, Sri apa? Kalau jinak beneran? Ci. Oh, Sri. Oh, Sri. Iya udah. Ini udah seperti di sini udah enggak ada napas. Lu jangan pikir orang ketawa, napas tambah habis. Sini. Kita mungkin ini aja kali sambil cepet kali ya. Kita mungkin compile apa namanya? Di lokasi ini dibilang bersejarah juga tidak terlalu ya, betul. Tapi memang betul ada sosok perempuan yang dulunya bisa dibilang dibully, meninggal dan anaknya penasaran di sini. Tapi ternyata bukan cuma itu. Memang ada banyak kuntilanak. Itu juga mungkin yang jadi pengaruh sama anak ini bisa ketarik ke sini enggak? Mungkin nah salah satunya itu mungkin angkal. Dan di sini sering tercium bau amis darah atau anjir darah. Karena penyebabnya mungkin kenapa banyak bisa banyak kuntilanak di sini. Jadi tertarik ya. Jadi tertarik. Daya tariknya mungkin juga gara-gara si bapak-bapak yang tadi ini yang matanya hilang. Ya. Pertumpahan darah kemudian akhirnya membuat ruangan ini jadi lembab, tinggallah banyak kuntilanak. Betul. Tersusunlah akhirnya energi sampai akhirnya ada orang sampai meninggal. Ya. Gitu. Karena si laki-laki tersebut itu meninggalnya itu memang benar-benar disiksa. Ini yang lebih parah. Ya. Ini yang menyiksa dan membunuh ini 4 orang oknum. Ya, 4 orang oknum. Kekuasaannya. Bukan kekuasaan. Jadi anggota ini punya adik perempuan, pacaran sama laki-laki nih. Ya, laki-laki yang tadi masuk ke muslim. Dia nggak setuju. Dilihat karena apa? Pengangguran. Tapi sebenarnya dia orang berada, orang Jogja. Stop lagi. Suara apa itu? Dia orang Jogja. Ya, yang memang ke Jakarta. Itu apa sih mas? Kan soalnya kan baru dengar, maksudnya dari tadi dengar, tapi sosok. Kali ini dia ngedeket. Ya, ini sosok kuntilanak. Ini sosok kuntilanak yang tinggi. Tapi saya nggak tahu. Sekarang agak jauh ya? Iya, agak jauh. Oh jauh berarti dekat? Nggak juga. Biasanya. Tapi nggak juga. Nggak juga sih ya. Tapi nggak juga. Udah. Tenang dulu. Nanti pokoknya. Hei, kamera udah kepanasan nih. Hah? Gak bisa. Udah yuk. Astagfirullahaladzim. Udah deh. Tiba-tiba kameranya mati. Udah, kita udahin aja deh. Ayo deh. Kasihan nanti. Nanti saya akan tutup. Banyak gangguan yang. Nanti saya akan tutup. Astagfirullahaladzim. Thank you semuanya. Soalnya gak ada ini. Jemput tim. Kamera tuh hot. Kameranya overheat. Udah yuk. Oke teman-teman, mohon maaf tadi kenapa kita udahin JJM-nya ya. Karena di atas memang satu kondisi sudah nggak kondusif ya, di atas itu energi memang sangat negatif ya, sampai kita tuh kayak benar-benar kehabisan nafas. Dan saya juga ini ingin meluruskan ya cerita tentang tadi sosok laki-laki ya, yang kenapa itu bisa sampai dicongkel bola matanya, kupingnya diiris, dan bahkan dia dikubur, jasadnya masih berada di sini, tapi dia dibunuhnya bukan di sini ya, cuma hanya jasadnya di kubur di sini pada tahun 1974, yaitu di tanggal 23 April, yang bernama Marianto. Menurut pengakuan dia seperti itu, dia bernama Marianto dan kekasihnya itu namanya Sri Haryanti ya. Itu sampai sekarang pun kekasihnya itu nggak tahu bahwa si Marianto ini sudah meninggal. Dan saya juga kemungkinan para oknum-oknum ini ya itu mungkin juga sudah meninggal, karena memang waktunya sudah lama banget ya. Jadi ya kita sebagai orang atau yang masih hidup lah ya, ya kita bisa kirim doa, mudah-mudahan arwahnya dari Marianto tersebut bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa tenang.